Perhelatan Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2021 di Vietnam akan digelar pada 12 hingga 23 Mei mendatang. Tim badminton Indonesia telah memilih sebanyak 20 atlet yang akan bertanding dalam ajang ini. Mereka ditargetkan membawa pulang 3 medali emas. Dikutip dari tribunnews.com pada Selasa 5 April 2022, 20 atlet yang terpilih didominasi oleh alumni kejuaraan Asia Bergu lalu. Mereka terdiri 10 atlet putra dan 10 atlet putri. Mengenai hal ini, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI, Rioni Mainaki, angkat bicara. Ia menyatakan atlet bulu tangkis yang dikirimkan adalah skuad terbaik. Rioni sempat menyinggung nama atlet yang dianggapnya memiliki performa meningkat, yakni Chico dan Christian. Selain itu, ada pula pemain ganda Leo dan Daniel, serta Pramutia dan Yeremia. Dengan persiapan ini, Rioni optimis dan berharap para atlet mampu menorehkan prestasi yang maksimal. Ia menargetkan tim bulu tangkis bisa menyumbangkan 3 medali emas dalam SEA Games 2021. Berikut daftar pemain bulu tangkis Indonesia dalam SEA Games Vietnam. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!